Aku udah masuk ke pasar Citayam. Ini tanggal 24 nih. Beras. Ini tanggal 24 Desember. Aku mau nyari sosis-sosisan gitu. Nanti buat bakar-bakar ayam. Ada juga. Terus berapa? 2 kilo. Enggak ada lagi rumah. 2 kilo. Berapa? Ikan. Oh, ini dia guys. Sosis-sosisannya, sosis-sosis. Ada bang. Yaudah deh, ini dua. Yang satu lagi bang, yang lebih panjang ada, yang jumbo. Cuma mas lihat ya itu deh, tasnya itu. Yang jumbo bang, ada nggak? Oh, coba mas ya. Udah. Ini yang sosis gedenya enggak ada. Nanti sosis gedenya beli lagi di tempat lain. Ini dulu. Sama tusuknya, Mas. Ada. Ya, boleh. Aku itu melihatnya. Dapat. Terus dapat yang gedenya, guys. 3, 4. Mas, yang gedenya 4. Ini Bang roti 3, Bang. Berapa, Bang? 28 sama 35. Ya. Om. Di sini pasarnya bau guys, yang penyebab pasar bau nih sampahnya tuh ada di luar kayak gini, jadi bau banget sumpah, bau banget. Ini parkiran motor, sekali parkir 3.000. Gimana ya motor? Udah. Oke guys, udah dapet sosisnya. Udah mau pulang. Sini bau banget. Gue lagi di pasar Citayam. Pulang dulu guys. Ini guys, sosis-sosis yang kita beli tadi. Sosis-sosis dan temennya deh. Ini ada sosis yang besar. Ada nih, ada yang apa nih, yang sedang nih, merek Kimbo. Mohon maaf ada suara-suara itu, anggap aja itu suara laler. Ini apa nih, merek apa nih, Zona. Ada bakso Bangkok. Ada sosis yang kecil juga nih, cam dan otak-otak, dan juga tusuknya.
Kita mau tusukin dulu ya guys. Nanti kita bakar-bakarnya di rumah Pak di Tebet ya guys, bukan di sini.